Di mana para pelanggan tahu. Boleh kita berikan tepuk tangan meriah. Yang berbahagia, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah bangsanya. Sebuah kata yang penuh makna dalam bukti sejarah di Minangkabau, di Lubuk Tarub khususnya, terukir abadi dalam berbagai peristiwa. Ini adalah bukti salah satunya tarik pundur. Kenali zamannya, alami suasananya, dan kenal pengalamannya. Kita akan mendapatkan apa yang kita temukan. Hadirin yang berbahagia. We'll be right back.
Awakato. Alhamdulillah, kato memuji. Disusun jari joka palu. Rila jumaaf, mohon dibaru. Tak kalau kami kawaramba. Di ladang na orang kututunu. Mangkunyo kami tagak menyamba. Ampunkan kami di nan basama. Juburung nguri tabang melayu di ateh pamata sirih gala pinang menari menjalik rombongan nanlah datang sirih sacabiak minta digunyah pinang sagato minta dimakan ko iyo lai bajang jang bakeh nanya batang go baketu kandak nak minta dipalakukan kandung Allah Malenggang. Terus kemana? Kau juga.
Yang terhormat Gubernur Sumatera Barat yang diwakili oleh staf ahli gubernur
Bidang Kesra Bapak Ahmad Yani SH. Yang kami hormati Wakil Bupati Sijunjung Bapak Haji Ira Datinglas SCT. Yang kami hormati Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat. Yang kami hormati Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung. Besar dan harapan kita atas pelestarian budaya di Kabupaten Kabupaten. Tiada ternilai peninggalan nenek moyang. Ada kawan ambo situ. Ditandai dengan letusan 3 kali senjata oleh Kapolsek Ujung Taruh, yang juga prosesi ini disaksikan oleh Bapak Gubernur Sumatera Barat, Bapak Wakil Bupati, Ibu Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, dan juga beberapa jajaran lain. Baik, hari ini yang berbahagia, tentunya prosesi ini memiliki makna bahwa Raja Bajalan bertujuan untuk menjalani hubungan dari pusat kerajaan ke masyarakat adat di daerah Kerajaan Jambi itu. Baik, hadirinnya berbahagia, kita saksikan bersama, kita lihat bersama seluruh segenap masyarakat Ujung Taruh pelepasan Rajo menjalani rantau. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu semua, mohon kiranya ketika pelepasan Raja menjalani rantau ini ditandai dengan letusan 3 kali senjata, yang mana letusan senjata ini akan diletuskan oleh Bapak Kapolsek Ujung Taruh. Kami silakan. Baik. Baik, akhirnya berbahagia, pelepasan Raja menjalani rantau ditandai dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, dengan selesainya pelepasan Raja menjalani rantau,
maka bisa sudah rangkaian acara prosesi pelepasan Raja menjalani rantau dan peresmian kembali Kerajaan Jambi itu. Hadirin dan bersama hari olah pada Sanjo menunggu tabuah kabar budi yang paling lấy cái bản như thế nào nhớ được quả đây không này nah terus cela Talang untuk pegaruyah. Oh. Jambul itu bersinergi. Siap. Dan talang. Kalau awalnya 1 2